apa kalau lagi di foto ntar ke foto takut gitu. Selesai cepet daripada repot. Oh iya. Oh ini pakaian ini. Apa nih? Enggak lah, enggak ketahuan. Oh itu udah di rumah. Oh udah kali orang dari tadi. Sini aja masuk nih. Masuk dulu biar. Nih masuk dulu nih. Hanif, masuk aja sini. Biar gampang. Enggak apa-apa kok. Apa-apa. Jalan, jalan. Berapa? Duduk aja Pak, duduk Pak. Ya, ya bawa aja, bawa. Yuk, yuk. Nah, jalannya. Mundur nih. Susah. Ya udah terserah lah. Ya tarikin, tarikin. Tarikin, tarikin. Ya. Ini nih. Oh, tangan masih buka. Pak, sarung tangan deh. Ya nanti. Nah, saya ada nih nanti di tangan. Oh iya iya iya. Tangan angkat angkat tangan Pak. Angkat tangan. Oh. Oh iya. Untuk laporan Pak. Kasihan.
diapain aja lurus. Hah? Terus ini gimana? Angkat. Ya. Ya. Dah. Aduh. Situ boleh, Pak. jadi penghulu. Dekat Bapak aja enggak apa-apa situ. Iya di situ. Ntar kalau udah ini mau di luar juga enggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah acara akan kita buka. Untuk yang sudah ditentukan nama duduknya silakan duduk di tempat yang telah ditentukan. Saya Mas, gantian. Mohon siap. Kayaknya kamu aja deh megang itu. Yang mana? Oh, itu sana ya. Ngambil dari sana. Kita ngambil barang dari dia. Bapak ditemenin tidur ntar. Untuk anak cucu.
Nunggu cicit. Nunggu. Iya bisa Pak, bisa. Dedek. Ibumu kan ngawinin kucing aja kan. Ini ngawinin anak. Biasanya ngawinin kucing ya ini. Itu kan adat, Pak. Iya. Jawa kan nyiapin makanan. Oh, enggak. Oke, kelihatan cium. Ntar nyiapin sendiri. Ini sih. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah acara sungkeman atau acara mohon doa dari kedua orang tua baik dari Nisa maupun Ardo, insyaallah dan sebentar lagi akan tujuannya adalah anak kami memohon doa dari kedua orang tuanya maupun dari yang maupun dari neneknya. Untuk itu doa yang dimohonkan sesuai dengan hadis ya Rasul, siapakah orang yang paling harus aku muliakan pertama-tama dalam berbakti kepada orang tua, yaitu kemudian Rasul menjawab, Ibu. Untuk itu, Sasa nanti mungkin memohon doa dari Ibu. Untuk itu, Sasa kami persilakan untuk memohon doa ke Ibu. Selanjutnya sasa ke Bapak. Ketika kecil sasa sering memanggul bapaknya dengan Pak Endur. Saya mohon doa yang cukup.
Masa tunggu dulu di situ di jangkungnya. Selanjutnya Aldo silakan ke ibu sekarang panggilnya. Tunggu dulu di situ. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara permohonan doa dari kedua pengantin telah kita saksikan bersama. Dan untuk selanjutnya mungkin nanti bisa berdiri Sasa dan Aldo, mohon berdiri di tengah-tengah untuk fotografi. Kita tolong di foto.
mungkin sekarang selanjutnya Om dari semuanya rangkul kakung, semuanya biar rapat kakung. Iya. Enggak tahu. Enggak dengar. Terima kasih. Alhamdulillah ini sesi foto mungkin sudah semua. Kalau dulu kan ini Sunda itu Pak. Di sini sekarang. Sekarang. Iya, saya filmin itu. Itu gemuk sekali. Hah? Lah baru sadar Bapak. Heeh. Bapak orang kemarin sempat 98. Ya enggak. Gemuk betul kan. Iya. Gemuk. Oke, boleh lepas lagi 1 2 3. Oke, kalau lepas lagi 1 2 3. Oke. Sakit. Insyaallah. Insyaallah, Bu, masih Bu. Bebas, masih Pak. Ya. Apa? Krisnya jatuh tuh, Dok. Aldo, Krismu jatuh cross Kris. Kalau ke sakit.